tahu tips-tipsnya untuk mengurangkan berat badan. Seterusnya, Muhammad Aswar Rizal bin Azri dari Ceras, Kuala Lumpur merupakan seorang pensyarah. Tujuan saya menyertai ICR ini, kepada ICR ini supaya nampak besar, cerdas. Tapi itu tujuan sampingan sebenarnya. Tujuan yang utama adalah untuk memudahkan saya padanya menjalankan tugas dan tanggungjawab di lembaga sihat. Terima kasih. Seterusnya, Lolita Binti Ahmad dari Ceras, Kuala Lumpur merupakan seorang penolong pengurus. Silakan. Assalamualaikum, nama saya Lolita. Sebab saya masuk ni sebab saya nak ubah cara hidup saya. Dekat 30 tahun saya hidup dengan cara lama. Saya suka saya punya life sekarang. Cuma saya rasa kalau saya sihat dan fit untuk buat sesuatu, saya lagi seronok kot. Itu saya. Seterusnya, Julia binti Muhammad dari Putrajaya merupakan seorang pembantu takbir. Assalamualaikum. Tujuan saya menyertai ICAT ni adalah untuk menerima cabaran ni untuk diri saya, melakukan perubahan yang baik untuk diri dalam hidup yang lebih sihat. Seterusnya, Muhammad Fadlul Hadi bin Osman dari Banting, Selangor merupakan seorang pelajar. Assalamualaikum. Tujuan saya menyertai cabaran ICAT ni supaya saya dapat menuntut ilmu yang lebih dan menambahkan gaya hidup yang sihat dengan cara yang betul. Terima kasih. Seterusnya, Nurhani Muhammad Jaiz dari Tanjung Karang, Selangor merupakan seorang pelajar. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan saya menyertai ICAT ni untuk menjaga dan menyayangi diri saya yang lebih baik. Seterusnya, Nur Farah Ain Kamal dari Ulu Kelang, Selangor juga merupakan seorang pelajar. Saya masuk program ini untuk kuruskan badan dan melakukan aktiviti sehat bersama kawan-kawan. Assalamualaikum semua. Sebenarnya ada banyak sebab saya memasuki cabaran ini dan untuk menyambut cabaran ini. Tapi saya bagi dua sajalah sebab dalam 24 tahun ke depan. Pertama, untuk menjimatkan masa saya memilih baju di pasar raya. Sebab bila kalau saya nak beli baju baru memang mengambil masa yang lama. Yang kedua, supaya sebagai guru, supaya saya senang naik tangga dan ada di tingkat yang ketiga, daripada mungkin saya akan lebih cepat sampai ke kelas. Collection semua takut. Selamat petang. Tujuan saya masuk cabaran ICAT ni
menyiasai dan juga menyambut cabaran Azrihat. Seterusnya menjadi sihat, cantik dan cergas dan dapat mengucapkan bapai pada lupa degi. Thank you.